pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP akan dimulai pada tanggal 26 hingga 30 Juni. Sedangkan PPDB tingkat SD akan dimulai pada tanggal 1 hingga 3 Juli mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyebut usai pelaksanaan ujian kenaikan kelas, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru akan segera dimulai. Untuk tingkat SMP, PPDB akan dimulai pada tanggal 26 hingga 30 Juni. Sedangkan untuk tingkat SD akan dimulai pada tanggal 1 sampai 3 Juli mendatang. Baik PPDB tingkat SD dan SMP akan dilaksanakan secara online. Untuk itu, Dinas Pendidikan saat ini tengah gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. PPDB SMP secara online. Kemudian kita lanjutkan kembali nanti di tanggal 1 sampai 3 Juli itu PPDB SD secara online. Dan untuk tahap sekarang PPDB online kita, seolah besok kita sudah melaksanakan sosialisasi. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga akan bersinergi dengan unsur Forkompimda dalam mendukung pelaksanaan PPDB yang akuntabel dan terintegritas tanpa kecurangan. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.